Salam guys, ada story baru nak beritahu. Parent ni baru bayar sebulan RM163. Dapat masuk wad dengan bayaran perubatan RM8,469.20. Pesakit baru apply medical card pada umur 1 bulan 23 hari. Admit pada umur 3 bulan kerana RSV pneumonia. Ketika itu, usia caruman adalah 1 bulan 8 hari. Happy parent tersebut. Ingat, sebelum kita hantar anak ke daycare, dapatkan medical coverage untuk anak anda. Dari experience kita pun, kita tahu selepas hantar mesti anak dapat flu atau whatever germ yang berkumpul di situ. Poin penting ketika pilih plan medical card, nombor satu, cepat cover infection. Satu bulan ambil dah dapat coverage untuk masuk hospital. Ada plan takaful daripada syarikat lain, 4 bulan baru cover, which is tak masuk akal sebab anak ini imun sistem dia tak kuat, cepat dapat jangkitan. Nombor dua, adequate coverage. Dari kes ni, untuk RSV pneumonia, bayaran perubatan adalah RM8,000 lebih baru untuk sekali admission. Kalau setiap bulan masuk, at least RM100,000 coverage untuk setiap tahun atau lebih. Nombor 3, ICU coverage. Baby kalau dapat pneumonia, selalu memang teruk lah. Private hospital selalu prefer admission ke ICU untuk close monitoring. Nombor 4, adequate coverage untuk bilik. Coverage bilik, kalau boleh ambillah RM200 ke atas. Kenapa? Selalu kita survey harga bilik hospital ni, mostly dah cecah RM200. Nombor 5, mestilah pilih kami, Dr. Megat dan Dr. Anis. Gadingan doktor yang insyaAllah akan mempermudahkan urusan anda. WhatsApp kami. Oh, video hospital tu adalah hospital KPJ Damansara 2. Video diambil ketika anak saya masuk wad tempoh hari. Hospital ini sangat welcoming. Untuk makluman, Great Eastern Takaful adalah panel insurans bagi hospital tersebut. Take care. Bye-bye.